Istri mendiang Amir Azikra, Nazira Safa menanggapi perihal dirinya dijodoh-jodohkan dengan Syakir Daulay oleh warganet. Perjodohan itu bermula dari Nazira Safa dan Syakir Daulay yang merilis sebuah lagu religi berjudul Khadijah Istri Rasulullah. Sontak, duet keduanya menjadi sorotan warganet dan tak sedikit yang menjodohkan mereka. Namun, Nazira Safa menegaskan hubungan dirinya dan Syakir hanya sebatas teman. Sahabat, ya, aku sama Bang Amir dan Syakir sudah sahabatan, ujar Nazira Safa di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, baru-baru ini. Dia mengatakan dirinya dan Syakir saling memberikan dukungan serta semangat pasca kepergian Amir. Sebagai sahabat Amir, Syakir juga merasa sedih dan kehilangan sosok adik Alvin Faiz itu. Oleh karena itu, Nazira juga banyak bercerita kepada Syakir Daulay. Jadi, aku sama Syakir sama-sama kehilangan Bang Amir dan saat itu beliau yang menguatkan aku. Sekarang saling support dalam banyak hal, kata Nazira Safa. Namun, dia tak tahu harus menanggapi seperti apa soal isu dijodohkan. Menurutnya, dia dan adik Zikri Daulay itu hanya tertawa saat tahu mereka dijodohkan oleh warganet. Aku bingung juga, dia itu sahabat aku, kan? Kami menanggapi perjodohan netizen dengan tertawa saja, ucap Nazira. Sebaliknya, dia justru mendoakan agar Syakir Daulay mendapatkan perempuan baik dan salihah sebagai jodohnya kelak. Memang Syakir baik, semoga beliau mendapatkan yang lebih baik lagi be itu, tutur Nazira Safa.